Jadi para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, dalam hadis ini nak menunjukkan bahawa Al-Quran ini dia memberikan petunjuk kepada kita dari sudut kedudukannya begitu tinggi di zaman Rasulullah dan di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Cumanya dalam hal ini kita kena tahu, bila sebut sahaja Ahlul Quran, dia bukan hanya sekadar pandai membaca. Ada orang yang pandai membaca akan Al-Quranul Karim, Masya Allah, bila baca tu ayatnya merdu, tapi bila ditanya tentang maksud ayat tersebut tidak tahu. Sedangkan Ahlul Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah mereka yang memahami Al-Quran dan mereka yang menghafal akan Al-Quranul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah wa kafa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina al-mustafa wa ala khatimihim wa akramihim wa ashrafihim habibillahi wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين يا رب العالمين. مسلمين مسلمات حضرين حضرات tuan-tuan puan-puan ayah-ayah ibu-ibu para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita panjatkan dan rafakkan dengan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan segala anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apatah lagi Allah masih lagi mengikat hati-hati kita untuk bersama dalam satu pertemuan yang mudah-mudahan ia dikatakan sebagai Riyadul Jannah, salah satu di antara raudhatun, taman-taman syurga. Dengan kehadiran kita ke majlis-majlis ilmu seumpama ini, mudah-mudahan Allah membuka hati kita dan memberikan ruang hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk menerobos masuk di dalam hati ini. Mudah-mudahan Allah mengekalkan iman kita dan mempermudahkan lagi untuk kita melaksanakan segala perintah daripada Allah dan menerima segala qada dan juga qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulakan perbincangan kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, seterusnya perbincangan kita masuk kepada hadis yang ke-27. Kita telah pun bicarakan perkara ini dari sudut penterjemahannya. Betul? Terjemahannya kita telah pun ambil dan kita akan sambung kepada apa yang telah kita dapat ambil pengajaran daripada hadis ini. Yang pertama, kalau kita melihat hadis ini, saya bacakan balik terjemahan kepada hadis tersebut. Daripada Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata Uyainah ibn Husain, ketika datang ke Madinah, kemudian tinggal di rumah anak saudaranya Imran ibn Husain. Kita telah pun sebutkan dahulu dalam perbincangan kita pada minggu yang lalu, dia adalah merupakan seorang muallaf dan kemudian dia telah memeluk ajaran Islam semasa selepas daripada peperangan, selepas daripada pembukaan kota Mekah. Baik, Al-Hur iaitu anak saudara kepada Imran ibn Husain adalah salah seorang daripada sekian ramai orang-orang yang didekatkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang dianggap sebagai orang yang dekat dan sering diajak bermusyawarah kerana ia adalah merupakan para pembaca Al-Quran yang pandai maknanya, adalah menjadi sahabat-sahabat yang menetap di majlis Umar radhiyallahu anhu serta orang-orang yang diajak bermesyuarah olehnya, sama ada orang-orang tua mahupun yang masih muda usianya. Uyainah berkata kepada sepupunya, "Hai anak saudaraku, engkau mempunyai wajah banyak diperhatikan di sisi Amirul Mukminin. Cubalah meminta izin padanya supaya aku dapat menemuinya." Saudaranya itu memintanya izin untuk Uyainah, lalu Umar pun mengizinkannya. Lalu Uyainah masuk. Lalu dia berkata, "Hati-hatilah, hai putra Al-Khattab," iaitu Umar. Hai, perkataan hai itu yang disebut tu nak merujuk bahawa itu adalah satu ucapan kejian kepada Saidina Umar Al-Khattab. Baik, sebabnya apa? Ada sebabnya di situ. "Demi Allah, Tuhan tidak memberikan banyak pemberian, kelapangan hidup pada kami," merujuk kepadanya, "dan tidak pula Tuhan memerintahkan di kalangan kami ini dengan keadilan." Umar radhiyallahu anhu marah sehingga hampir-hampir sahaja akan menjatuhkan hukuman padanya. Al-Hur, yakni anak saudara Imran ibn Husain, kemudian berkata, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya berilah kemaafan, wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Ke dalam ayat itu Allah mengatakan, "Berilah maaf, perintahkanlah kebaikan dan berpalinglah. Jangan menghiraukan pada orang-orang yang bodoh." Sedang orang ini iaitu Uyainah termasuk di kalangan golongan orang-orang yang bodoh. Demi Allah, seolah-olah Umar belum mendengar ayat ini padalah Umar adalah seorang yang amat mematuhi kitab Allah. Hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Ini kisah di zaman Saidina Umar. Waktu itu Saidina Umar menjadi khalifah yang kedua sesudah daripada meninggalnya akan Amirul Mukminin yang pertama, iaitu Saidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, pengajarannya yang dapat kita ambil daripada hadis tersebut. Yang pertama, kedudukan para pembaca Al-Quran, qurra, ataupun disebut sebagai ahlul Quran. Mereka ini adalah merupakan mereka yang beramal terhadap hukum-hukum dan juga perkara yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Kalau kita melihat dalam sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ahlul Quran ini adalah merupakan orang yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berlaku peperangan Badar, orang yang mula-mula akan dimasukkan ke dalam liang lahat ketika itu, siapa dia? Ahlul Quran terlebih dahulu. Ketika nak menjadi seorang imam, waktu itu Rasulullah akan bertanya terlebih dahulu siapa yang menghafal, siapa dia Ahlul Quran. Waktu itu barulah kalau sekiranya ada, maka mereka yang berkelayakan, orang yang pertama untuk menjawat jawatan sebagai seorang imam ketika itu. Jadi para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, dalam hadis ini nak menunjukkan bahawa Al-Quran ini dia memberikan petunjuk kepada kita dari sudut kedudukannya begitu tinggi di zaman Rasulullah dan di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Cumanya dalam hal ini kita kena tahu, bila sebut sahaja Ahlul Quran, dia bukan hanya sekadar pandai membaca. Ada orang yang pandai membaca akan Al-Quranul Karim, Masya Allah, bila baca tu ayatnya merdu, tapi bila ditanya tentang maksud ayat tersebut tidak tahu. Sedangkan Ahlul Quran di zaman Nabi SAW, iaitulah mereka yang memahami Al-Quran dan mereka yang menghafal akan Al-Quranul Karim, ya. Hafal dan mereka memahami akan setiap ayat. Sebab itu di antara keutamaan yang diberikan oleh Saidina Umar Al-Khattab dalam memilih orang-orang yang boleh bermesyuarat dengannya, Saidina Umar akan memilih Ahlul Quran terlebih dahulu. Sebab apa? Supaya setiap pentadbiran dan pemerintahan yang dilakukan oleh Saidina Umar itu tidak tersasar daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Itu yang dilakukan oleh Saidina Umar. Yang kedua, panduan bagi seorang pemerintah itu agar mempunyai seorang penasihat yang baik yang duduk bersama-sama dan memberikan nasihat kepadanya. Ini hadis ini nak memberikan panduan kepada kita supaya setiap pemerintah itu bukan soal dia memikirkan dunia semata-mata, bagaimana nak mengurus dan mentadbir, tapi penting kepada mereka memiliki penasihat-penasihat, bitanah, ya. Dalam Al-Quran Allah sebut bitanatan min dunikum, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Hendaklah kamu mencari bitanah, penasihat-penasihat itu bukan selain daripada kamu. Jangan ambil penasihat selain daripada kamu. Maksudnya selain daripada orang-orang bukan Islam, dijadikan sebagai penasihat dalam urusan-urusan pentadbiran. Sebab apa? Bila kita ambil mereka itu sebagai penasihat untuk memberikan nasihat, maka pastilah nasihat mereka itu tidak akan selari dengan apa yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kerana mereka menasihati perkara-perkara yang kadang-kadang bertentangan dengan kehendak Allah, walaupun dari sudut akalnya itu memberikan keuntungan kepada kehidupan. Contoh, kalau tengok dari sudut arak ni memang menyeronokkan, jual dapat ya, keuntungan yang berlipat kali ganda. Merokok sebagai contohnya, rokok, jual rokok, katakan okey tak apa, rokok ni dari sudut keuntungan boleh berlipat kali ganda. Tapi mudaratnya apa yang berlaku? Sedangkan dalam Islam ni, Islam dia menutup segala bentuk mudarat-mudarat yang berlaku dalam kehidupan manusia. La darara wa la dirar. Ini juga kita telah pun bicarakan dalam perbincangan-perbincangan yang lalu. Baik. Maknanya penasihat itu mestilah diambil daripada kalangan penasihat agama yang dapat memberikan panduan agar pemerintah ketika itu tidak lari daripada apa yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerintah dunia ini. Baik. Yang ketiga, pandangan ahli ilmu bukanlah berdasarkan hawa nafsu atau kerana maslahah peribadi, sebaliknya adalah kerana untuk menolong Allah dan juga Rasulnya. Ini peranan-peranan ahli ilmu ni, kalau saat ketika dia memberikan nasihat, bukan tujuannya hanya untuk maslahah peribadi, bukan tujuan itu, ataupun kerana semata-mata mengikut dasarnya adalah hawa nafsu. Waliyazubillah, minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini pun kita melihat keadaannya hampir seakan begitu. Mereka memiliki ilmu, tapi ilmu mereka itu tidak dipergunakan untuk menolong dan membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Islam mengajar kepada kita, semakin kita berilmu, semakin kita takut kepada Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu itu beberapa darjat, dan kemudian disambung dalam beberapa ayat yang lain Allah mengatakan orang yang berilmu itu innama yahsyallaha min ibadihi ulama. Hanya senyap orang yang takut kepada Allah itu terdiri daripada orang-orang yang berilmu. Konsep kita menuntut ilmu adalah untuk menolong Allah dan juga Rasulnya. Yang keempat, kebijaksanaan seorang alim dalam memberikan nasihat kepada pemerintah itu juga dapat dilihat dalam hadis ini. Bagaimana kisah yang berlaku kepada Al-Hur? Saat ketika Al-Hur tengok Saidina Umar,
waktu itu dia ingin melakukan sesuatu perkara yang tidak baik kepada Imran ibn Hussein. Ialah maklum saja Imran ibn Hussein bertemu dengan seorang khalifah tiba-tiba dimaki di hadapan ketika itu. Kamu ni tidak adil. Ya, kamu ni macam-macam perkataan yang disebut. Dengan kata-kata tersebut kami tak dapat pun apa-apa. Orang lain boleh dapat, kami tak dapat. Kenapa boleh berlaku demikian? Di hadapan ketika itu Saidina Umar, kita tahu dia adalah merupakan seorang manusia yang memiliki sifat tegas, dan juga marahnya itu melampaui daripada marah sahabat-sahabat yang lain. Jadi saat ketika itu Saidina Umar ingin memukulnya. Waktu itu tiba-tiba dia didengarkan dengan ayat suci Al-Quran, wa'mur apa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat suci Al-Quran tersebut. Ini apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah sebut khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Bila dengar sahaja ayat tersebut, maka ketika itu Saidina Umar terus menjadi takut, yang ketika itu terus meninggalkan lelaki tersebut. Subhanallah. Ini kalau ada pemerintah seumpama ini bagus, baca Quran sahaja dengar Allah, ya, terus diam dan tidak bertindak. Sifat yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi begitu. Saidina Umar ni seorang yang begitu tegas, walaupun tegas bila baca ayat Quran dia berhenti dulu. Dia tidak sanggup untuk meneruskan apa pun tindakan-tindakan, melainkan apabila tindakan itu bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Seorang wanita kan ada ketika Saidina Umar menyampaikan khutbah, ya, menyampaikan khutbah ketika itu, tiba-tiba Saidina Umar kata murahkan ataupun ringankan mahar ataupun kurangkan mahar untuk muslimah ni, kan. Hadis Rasulullah menyatakan demikian, aisaruha, keberkatan itu ada pada seorang yang apabila berkahwin maka mahar itu adalah mahar yang sederhana ataupun sifatnya adalah tidaklah terlalu tinggi dan sebagainya. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya terlupa, aisaruha mu'nah, semudah-mudahnya akan mahar tersebut. Itu ada disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Saidina Umar kata tolong rendahkan ketika itu. Datang seorang muslimah, dia baca ayat suci Al-Quranul Karim, dan akhirnya Saidina Umar patah balik, naik balik khutbah dan kemudian tukar balik ayat yang sedang dibaca ataupun kenyataan yang dibaca, diubah statement tersebut dengan ayat tersebut. Saya terlupa ayat tersebut tetapi ada dalam sejarah yang berlaku dan diriwayatkan oleh para ulama-ulama hadis. Ya, ini dia di antara perkara yang berlaku kepada Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dengar sahaja Al-Quran maka diamalkan akan ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Baik, selain daripada itu juga dapat kita lihat di antara hadis ini menceritakan tentang sifat mulianya Saidina Umar yang mesti dicontohi oleh para pemerintah. Saidina Umar orang yang paling hebat kalau tuan-tuan lihat dalam sejarah pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah merupakan seorang manusia yang begitu mengambil berat tentang rakyatnya. Bukan sekadar rakyatnya yang diambil berat, tapi termasuklah binatang-binatang. Yang ketika mana Saidina Umar berada di bumi Iraq, nampak seekor baral ketika itu, waktu itu ada jalan tersebut lopak, jalan laluan baral je, bukan laluan manusia. Laluan baral ketika itu dia lalu, dia tengok kalau lopak dia kata, aku takut nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanya dan menyoal akan perkara tersebut. Ya. Sampai tahap tersebut Saidina Umar sanggup untuk melakukan penambahbaikan terhadap pentadbirannya ketika itu. Sebab apa? Puncanya hanya semata-mata melihat keadaan tersebut nanti akan dipertanggungjawabkan dan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat surat layang, kan ada kisahnya Saidina Umar dapat surat layang daripada Kufah kalau di ataupun di mana, saya tak ingat kalau tidak silap, sama ada di Kufah ataupun di Syam, yang ketika itu menyatakan tentang Sa'id Al-Hudri, Sa'ad ibn Abi Waqqas yang dianggap sebagai tidak adil. Nanti ada dalam hadis ni, ada dalam kitab Riyadhus Salihin, ada cerita dia. Jadi saat ketika itu bila dengar sahaja dapat surat tersebut, Saidina Umar terus menggantung jawatan Sa'ad ibn Abi Waqqas sebagai gubernur di sana. Gantung dulu dan tanya, betulkah kamu lakukan demikian? Tak apa, nanti kami siasat dahulu. Sesudah siasatan itu, tengok siasatan tersebut adalah palsu, apa yang disampaikan itu adalah palsu, dan akhirnya dikembalikan semula jawatan tersebut kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Waktu malam, Saidina Umar kita tahu juga, dia melihat bagaimana fakir-fakir miskin yang hidup. Walaupun ketika itu yang terkena adalah Saidina Umar. Ini kalau katakan khalifah tahu tentang apa yang berlaku kepada diriku, sedangkan dia bercakap dengan Saidina Umar itu sendiri, tak perasan yang itu adalah merupakan Saidina Umar. Akhirnya Saidina Umar yang membantu kehidupan mereka. Subhanallah. Ya. Itu di antara contoh-contoh yang perlu dilihat dalam hadis ini. Kemudian yang keenam, seseorang yang apabila merasa marah maka perlulah ia mengambil sedikit peringatan daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saidina Umar kan marah ketika itu,
Jadi apa yang dilakukan? Sahabat Nabi tadi, orang yang rapat dengan Sayyidina Umar ketika itu, membaca akan ayat suci Al-Quranul Karim untuk memberikan kefahaman kepada Sayyidina Umar yang berada dalam keadaan marah. Dan hadis ini diambil kisah bahawa apabila kita marah, selain daripada kita ambil wuduk tak selesai, selain daripada duduk tak selesai, baca doa tak selesai, dengarlah ayat suci Al-Quran dan ambillah perhatian daripada ayat-ayat tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelesaikan apa yang berlaku kepada kita. Baik. Seterusnya, hadis yang ke-28. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakuna ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha qalu ya Rasulullah fama ta'muruna qala تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه. Daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan terjadi sepeninggalanku nanti sifat monopoli, yakni mengutamakan diri, al-istithar, dan beberapa hal mungkar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, maka apakah pesanmu kepada kami? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tunaikan dan kamu mohon kepada Allah untuk mendapatkan hakmu. Kamu tunaikan, tu'addunal haqqa, kamu tunaikan akan hak tersebut yang wajib ke atas kamu, dan kamu memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk diri kamu. Hadis ini menjelaskan bahawa setiap orang harus memerhatikan kewajipannya dan menunaikannya dengan sempurna. Ha, ini hakikat dalam kehidupan kita. Bila kita dinamakan sebagai manusia, kita ada tanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu itu adalah ra'in, pemimpin. Dan setiap daripada yang dipimpin itu, setiap yang akan yang memimpin itu, dia akan mas'ul, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Soalnya kadang-kadang kita tak tahu apa sebenarnya amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini masalah yang besar. Kerana itu penting kita mencari ataupun menilai semula apa sebenarnya tanggungjawab kita. Oh, saya hidup sekarang ni, apa sebenarnya tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Kenapa? Sebab tanggungjawab itu adalah amanah. Dan saya tertarik ulama mengatakan bila kita kata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tu, dia terkandung bukan hanya sekadar iman, tapi di sana perkataan yang hampir sama ada dalam kalimah iman adalah al-aman, al-amnu, dan yang ketiga al-amanah. Al-aman, al-amnu, dan juga al-amanah. Apa yang dimaksudkan dengan iman? Bila kita beriman kepada Allah, Allah akan melahirkan al-aman. Aman ni apa dia? Iaitu sifat syuur, perasaan kita rasa tenang dalam kehidupan kita. Dulu tak tenang, tapi bila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengatur kehidupan kita walaupun ujian yang banyak seringkali berlaku dalam kehidupan kita, tetap sahaja hati kita masih lagi berasa dalam keadaan aman. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tanda seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya yang kedua iaitu al-amnu. Al-amnu, dia dapat memberikan keamanan. Orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menzalimi manusia yang lain. Dia akan sentiasa melakukan keamanan kepada orang yang lain. Ini dikatakan al-amnu. Kemudian yang ketiga iaitulah al-amanah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki tanggungjawab dan amanah yang mesti dilaksanakan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk kamu menunaikan amanah kepada mereka yang ahlinya ataupun mereka yang layak untuk diberikan amanah tersebut. Dan kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga pernah bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidak akan sempurna iman seseorang itu bagi orang-orang yang tidak ada amanah padanya. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya, hal yang berkaitan dengan haknya boleh diharapkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ia telah menunaikan kewajipannya, maka Allah akan membela akan haknya sama ada di dunia ataupun di hari akhirat kelak. Perkara yang berkaitan dengan hak kita tak dapat, minta doa pada Allah. Ni dua orang berhutang pada kita, kita tak buat tulisan kan, tak buat catatan, perjanjian, agreement tidak ada. Maka tak ada agreement, tidak bolehlah kita nak menuntut balik, nak request, kita nak minta balik apa yang telah pun
diambil oleh seseorang. Jadi apa nak buat? Dah bukti tidak ada, mahkamah tidak kata apa, doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Orang yang mengambil harta, meminjam barang orang lain itu, pasti akan ada hukuman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada di dunia maupun di hari akhirat kelak. Ya, dia akan tetap mendapat, walaupun dia rasa Allah seronok kita menipu orang. Buat menipu ni kan, telefon, tekan, macam-macam sekarang ni perkara yang berlaku, ya, boleh berlaku, semuanya boleh berlaku, penipuan-penipuan tersebut. Dan akhirnya kita tertipu, tak apa. Kalau sekiranya tertipu, tak dapat balik hak kita, doalah selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mengganjari dan Allah akan memberikan semula. Itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kehendaki mungkin di dunia, jika tidak, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan di hari akhirat kelak. Baik, kesimpulan kita ambil ayat yang hadis yang ke-27 ini, hadis yang ke-28. Pertama, di antara apa yang dapat kita ambil pengajaran tersebut, bersabar di atas segala yang telah ditentukan itu sama ada manis ataupun pahit untuk kita telan ataupun untuk kita terima, kena sabar dalam hal yang berlaku dalam kehidupan kita. Peristiwa ini adalah satu peristiwa ataupun perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengajar kepada kita supaya tabah dalam mengharungi kehidupan kita. Sabar itu adalah sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang berlaku ada hikmah di sebaliknya, kerana qada dan qadar itu telah pun ditentukan oleh Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, melahirkan penyerahan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, melahirkan segala penyerahan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang ketiga, iaitu galakkan agar mendengar dan taat sekalipun dalam hadis, ya, okey, dalam hadis ini disebut galakkan agar mendengar dan taat sekalipun yang memimpin itu adalah zalim, di samping berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dibongkar kezaliman dan juga dijauhkan. Hadis ini jelas sekali berkaitan tentang soal pemimpin-pemimpin yang akan berlaku ataupun pemimpin yang akan lahir sebelum kehadiran ataupun berlakunya hari kiamat. Akan ada nanti pemimpin-pemimpin yang zalim. Kerja mereka apa dia? Dah dapat jawatan, mereka akan mengambil harta rakyat itu sebagai hartanya, al-atharah. Dan itu berlaku ke tak berlaku, tentu boleh fikirlah. Nanti kita kata bab politik pula duk cerita seumpama ini. Bab ketika nak meraih simpati, waktu ketika ketika pilihan raya tu lain dia punya janji-janji, dia punya manifesto, istilah dia. Dan bab ni saya teringat bila cerita tersebut, saya rasa saya dah pernah sebut dulu kepada tuan-tuan dan puan-puan, dia sama macam syaitan. Kan kisah syaitan dalam surah Ibrahim ayat 23 tu, saya tertarik tu sebab apa, ceritanya pasal apa? Kisah syaitan ni dia dah habis dah. Waktu itu dah tamat dah, dia dah tak boleh nak berbohong kepada manusia, dah tak boleh nak menggoda manusia. Bila sahaja berlakunya kematian seluruh makhluk-makhluk Allah, dan waktu itu sudah berlaku hukuman, orang yang beriman masuk dalam syurga, mereka yang tidak beriman dimasukkan dalam neraka. Makhluk yang terakhir masuk neraka siapa dia? Syaitan lah. Syaitan merupakan makhluk yang terakhir. Tengok dah habis dah, alhamdulillah, semua pengikut aku semua dah masuk dalam neraka, syaitan pun masuk. Bila syaitan masuk dalam neraka, lama qudiyal amr, tatkala habis selesai hukuman tersebut, qala syaitan, syaitan akan berkata ketika itu kepada seluruh makhluk yang ada. Sehingga kan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Rahsia Kematian itu disebutkan ceritanya, dia naik di atas satu mimbar. Dia ada mimbar, dia bagi khutbah pula syaitan. Dunia tak pernah sampaikan khutbah, tapi di hari akhirat kelak dia sampaikan khutbah ketika itu. Dia kata apa? Inna allaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Sesungguhnya, hey manusia-manusia yang berada dalam neraka, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan janji kepada kamu semua dengan janji kebenaran, ya, dan dia telah melaksanakan. Innallaha wa'adakum wa'dal haq, ya, segala benda itu adalah benar. Wa wa'adtukum, aku juga telah memberikan janji kepada kamu. Ingat tak dulu manifesto aku ketika kita berada di dunia? Aku bagi dah manifesto kepada kamu, janji-janji aku ini. Dan fa'akhlaftukum, tetapi aku tidak menunaikan janji-janji tersebut. Tu bahaya tu. Tak, ustaz nak samakan dengan syaitan ke? Dah, ni cerita dalam Al-Quran, Allah bawa kisah tersebut. Dan akhirnya dia kata apa kepada ahli neraka waktu itu? Maka kerana itu janganlah kamu menyalahkan aku, ya, sebab aku hanya sekadar mengajak kamu je, yang kamu duk ikut tu pepasan. Bahasanya begitulah lebih kurang. Boleh baca dalam ayat tersebut. Jadi akhirnya
Aku tak ada kuasa kepada kamu untuk melepaskan kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sekadar janji daripada aku. Kenapa kamu mengikut aku? Dan akhirnya kata syaitan ketika itu, fala talumuni walumukum. Janganlah kamu salahkan aku, salahkan diri kamu. Ha, itu kata-kata daripada syaitan. Subhanallah. Satu ayat yang merupakan sindiran pedas dalam kehidupan kita kalau kita memahami dan kita mentadabbur akan ayat tersebut. Surah Ibrahim. Ha, boleh baca dalam ayat ke-20 ke atas lah. Saya tak ingat kalau ayat 23 ayat 22. Ayat 22. Ha, ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah tersebut. Wallahu a'lam. Dia begini, dia perkara begini, dia tidak mengarahkan. Dalam hadis ini nak menceritakan kisah pemerintah-pemerintah yang zalim, dan hadis ini jangan kita kaitkan dengan hadis ini semata-mata. Kita kena kaitkan dengan hadis-hadis sebelum daripada ini. Kita dah bicarakan dahulu. Akan berlaku nanti pemerintah-pemerintah yang zalim. Apakah ketika itu timbul soalan, apakah kita akan jatuhkan mereka? Waktu itu timbul soalan. Dan saat ketika kita menjatuhkan mereka, waktu itu akan berlaku dalam dua mudarat yang besar. Pertama, kezaliman mereka itu adalah mudarat. Dan kalau sekiranya kita meruntuhkan kerajaan yang ketika itu dipimpin oleh orang Islam, cuma sifatnya adalah zalim, dia akan menimbulkan satu mudarat yang lebih besar daripada itu. Maka ketika itu diminta untuk mentaati kerajaan tersebut. Walaupun dia adalah zalim, apa itu nak menyelesaikan masalahnya macam mana? Pertama, kalau boleh diberikan nasihat, nasihat. Tak boleh beri nasihat, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hal ini, Rasulullah, tengok ya, dalam hadis ini Rasulullah tak kata untuk menjatuhkan mereka, tak. Tapi Rasulullah kata, bagi kamu pula apa yang kamu nak lakukan. Waktu itu dalam kerajaan yang sedemikian rupa, kamu diberikan amanah, tunaikan amanah yang kamu nak, yang kamu diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita laksanakan apa kerja kita? Apa amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita? Kalau katakan amanah sebagai seorang alim ulama untuk bagi nasihat, nasihatkan terus. Kalau amanah bagi seorang yang bekerja tadi, takkan duk bekerja pun masih lagi nak berbicara tentang perkara yang berkaitan politik. Kerja tersebut itu perlu dilaksanakan. Apa tugasan yang diberikan? Itu maksud daripada hadis tersebut. Adapun yang dia tak dapat, patutnya menjadi hak dia tadi itu. Macam mana nak buat tu? Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah membuka hati dan sebagainya lah, agar mereka kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan agar mereka ini menyedari akan kesalahan-kesalahan dan kesilapan. Ini bagi sesebuah kerajaan yang zalim, jika sekiranya memang tidak ada alternatif dalam hal yang sedemikian rupa. Tak ada satu kerajaan yang boleh ataupun tidak ada satu gantian. Kalau sekiranya dia tidak ada, maka penggantinya juga lebih teruk daripada itu, maka ambillah darurat yang kecil. Dan kaedah ini disebut oleh para ulama, apabila bertembung di antara dua mudarat, maka hendaklah akhafud dararain, ambillah darurat yang lebih ringan dan lebih kecil daripadanya. Ini kaedah ni kita tidak tahu. Ulama-ulama yang membahaskan hal seumpama ini juga disebut hadis ni. Sebab itu saya katakan hadis ini jangan kita ambil hanya hadis ni semata-mata, tapi gabungkan dengan hadis-hadis yang lain yang disebut oleh Nabi SAW. Nanti akan berlaku di akhir zaman, di mana para pemimpin ni dia tunaikan solat, suka tunaikan solat di akhir-akhir waktu. Jadi apakah arahan yang kamu nak berikan, perintah kepada kami ya Rasulullah? Waktu itu kalau ikut dalam hadis tersebut, nak menunjukkan seakan-akan solat pun dilaksanakan oleh kerana masjid ketika itu pun dia mengambil berhak tentang soal pemerintah, dilewatkan akan waktu tersebut. Jadi bagaimana nak buat? Waktu dah masuk dah. Dan kemudian pada saat ketika itu nak tunaikan waktu solat di masjid dalam keadaan di akhir waktunya. Solat berjemaah di masjid nak tunai, kena tunaikan di akhir waktunya. Apa nak buat? Solat dulu. Solat dulu. Dan kemudian dengan mereka bagaimana? Solat tetap dilaksanakan, tapi ibadah yang dilaksanakan bersama dengan mereka itu disebut dalam hadis dengan perkataan nafilah. Adapun ibadah solat bersama dengan mereka itu adalah sunat, sementara tunaikan solat terlebih dahulu itu adalah merupakan perkara yang diwajibkan kepada kita untuk kita menjaganya dan mengamalkannya. Subhanallah. Itu juga ada gabungan daripada hadis itu yang perlu kita ambil daripada hadis-hadis tersebut, digabungkan dengan hadis umpama ini. Baik. Dan saya hanya sekadar menakalkan ni ucapan-ucapan ini. Ini ada dalam kitab-kitab yang dibicarakan dari sudut ulasan-ulasan yang diutarakan oleh para ulama. Kemudian kita sampai yang keberapa tadi?
Yang ketiga, yang keempat, hadis ini juga merupakan bukti kenabian, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam boleh mengkhabarkan apa yang akan berlaku kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sayang kepada umatnya. Sebab itu Rasulullah beritahu apa yang akan berlaku di akhir zaman. Kalau contoh dalam hadis Rasulullah yang lain, Rasulullah kata di antara tanda-tanda inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda akan berlakunya hari kiamat, yurfa'ul ilmi, yurfa'ul ilmu, ilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kematian para ulama, sudah tidak ada lagi ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun ketika itu kejahilan sudah pun melata. Ulama ada tapi mereka malas nak mendampingi para ulama dalam kehidupan. Ha, duduk tengok kitab ni, ya Allah tebal sungguh kitab ni. Tak ada ke kitab yang tipis? Ha, kalau boleh diajar contoh. Berat tu tak apalah, tu boleh dimaafkanlah. Ha, tapi kalau berat tu sebagai alasan, kita kata sebenarnya tak nak pun baca kitab ni, tebal sangat ni ustaz. Ha, kalau boleh baca kitab yang tipis contoh. Dan memang kalau kita lihat dari sudut suasana hari ini, orang sudah tidak lagi berminat untuk mempelajari ilmu. Kalau boleh nak menuntut ilmu tu yang ringkas-ringkas saja, yang mudah. Ha, tetapi kalau bila masuk dalam ilmu-ilmu yang payah, maka ketika itu mereka tidak mahu untuk membaca dan sebagainya. Sedangkan kalau kita mendalami ilmu dengan lebih dalam lagi, itulah dia akan menimbulkan rasa takutnya kita dalam bab nak mengeluarkan hukum, dalam bab kita nak menyatakan maksud daripada hadis dan sebagainya, melainkan kita akan mengikuti ucapan-ucapan dan apapun keputusan hukum yang telah pun dibuat oleh para ulama-ulama yang silam. Baik, seterusnya dalam di antara pengajaran yang boleh kita ambil yang kelima, harus memaklumkan kepada mereka yang diuji agar ia dapat mengukuhkan jiwanya dan apa yang akan berlaku. Dalam hadis ini, sahabat Nabi SAW diceritakan tentang kisah tersebut, tujuannya supaya mereka bersiap sedia apa yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Jadi paling tidak dah ada dah cerita-cerita yang akan datang ni berlaku, bersiap sedia mereka. Sedangkan peristiwa ini peristiwa yang belum lagi berlaku di kalangan para sahabat ketika itu. Ya, bayangkan peristiwa ini belum lagi berlaku di kalangan para sahabat ketika itu, mereka diminta untuk bersiap sedia. Yang kita ni macam mana keadaan? Padahal peristiwa itu berlaku pada zaman bila? Zaman kita lah. Peristiwa ini berlaku pada zaman kita, bermakna kalau sahabat Nabi SAW sudah pun bersiap sedia, maka kita lagi-lagilah kita diminta untuk bersiap sedia. Bersiap sedianya kita dengan apa? Pertama dengan ilmu, supaya kita dapat memahami dan menghadamkan kes-kes yang berlaku dalam kehidupan kita, dalam keadaan kita mampu untuk bersabar dan dapat berlapang dada dalam hidup kita. Yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kaedahnya yang kedua dalam kita nak bersiap sedia ini dengan kita memperbanyakkan amalan dalam kehidupan. Orang yang ilmunya banyak, dia tidak diamal pun dia tidak akan mampu untuk bertahan dengan ujian-ujian yang akan datang dalam kehidupannya. Tapi orang yang hidupnya dia ada ilmu dan dia beramal dengan ilmu tersebut, itulah merupakan orang yang akan dapat mampu untuk menetapkan pendirian saat ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat lagi dak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, nanti di akhir zaman kelak dia akan satakunu fitanun kakit badiru bil amali salihah, berlumba-lumbalah kamu untuk melakukan amal-amal yang soleh. Satakunu fitanun kakita'il lailil muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, berlumba-lumbalah kamu melakukan ketaatan kepada Allah, lakukan banyak amal yang soleh. Jangan kita hitung berapa banyak kita buat, buat selagi mampu kita buat, kita buat. Kenapa? Rupa-rupanya amal soleh itu adalah merupakan benteng dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi fitnah dan ujian yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memperkukuhkan kita untuk kita menghadapi ujian tersebut. Rasulullah mengatakan, kenapa? Ni akan berlaku nanti pada hari sebelum hari kiamat kelak, di akhir zaman akan berlaku suatu fitnah seumpama malam yang gelap. Kaqita'il lailil muzlim, malam yang begitu gelap sekali, di mana di waktu paginya seseorang itu beriman kepada Allah, bila masuk malamnya dia bertukar menjadi seorang yang kufur kepada Allah. Di waktu malamnya beriman pada Allah, di waktu siangnya dia akan menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia sanggup untuk menjual agamanya semata-mata nak mendapatkan cebisan-cebisan dunia.
Nampak? Hadis ini jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana isyarat daripada hadis tersebut nak mengajarkan pada kita supaya kita bersiap sedia dengan memperbanyakkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, berpegang kepada kitab dan sunnah merupakan jalan keluar dalam menghadapi dugaan dan juga ujian. Tak ada jalan lain melainkan Al-Quran, itulah sumber panduan untuk kita menghadapi segala bentuk dugaan dalam hidup, dan melainkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah merupakan sumber untuk kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Yang kadang-kadang penyebab kita bermasalah sebab kita tidak memahami, sebab kita tidak mengambil panduan daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaitan ni dia kadang-kadang dia boleh bantu kita. Satu ketika dia bagi pada kita boleh menyelesaikan masalah. Kita baru sekali selesai masalah tersebut dengan panduan bukan berdasar kepada Al-Quran, akhirnya menyebabkan kita boleh menerima akan pandangan-pandangan tersebut. Ini masalah besar yang berlaku. Kes, saya ingat bila cerita bab ni, saya teringat semalam juga. Ada soal apa, doktor tersebut menyatakan, kalau tidak silap daripada Dr. Jahid Siddiq lah, yang Tuan Guru Dr. Jahid Siddiq tadi, dia menceritakan apa dia? Dia cerita ada kes yang berlaku zaman tersebut, zaman 80-an ketika zaman beliau. Jadi dia ceritakan ada kisah seorang mu'allaf, dia memeluk ajaran Islam. Dan kemudian dia keluar balik daripada ajaran Islam. Dia murtad. Puncanya dia kata apa? Antara salah satu sebab yang berlaku ketika itu, puncanya ketika itu dia berubat. Setiap kali dia nak menunaikan masuk sahaja waktu maghrib, dia jadi macam migran tau, macam pening kepala sungguh. Dia tak tahan, sakit. Sakit yang keterlaluan ketika itu. Apatah lagi ketika menunaikan solat maghrib. Jadi pada saat ketika itu, dia tunaikan juga pening kepala. Hari berikutnya begitu, setiap kali maghrib dia pening kepala, setiap kali maghrib berlaku sakit kepala yang bersangatan ketika itu. Dan akhirnya dia pun pergi berubat, pergilah ke mana-mana tempat. Zaman tu, waktu tu rasanya Darul Syifa tak wujud lagi. Jadi adalah beberapa tempat-tempat yang ada ketika itu, dia pun pergi tempat perubatan satu demi satu. Dan akhirnya semua perubatan-perubatan Islam tak boleh nak menyembuhkan penyakit yang dihadapi olehnya. Waktu itu tiba-tiba ada seorang buta, Tok Cha tu. Dia sebut dengan Tok Cha lah. Tok Cha ni udah kan? Jadi Tok Cha tersebut tu pun dia buat satu tawaran, dia war-warkan dalam satu iklan. Dia kata ada sesiapa yang menghadapi apa pun masalah-masalah dalam hidupnya boleh jumpa dengan dia. Dia akan cuba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan akhirnya wanita tadi pun jumpalah Tok Cha. Dah semua tak boleh buat, dia jumpa Tok Cha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian Tok Cha tu pun bagi tahu, dia kata apa masalah kamu? Saya ni menghadapi masalah pening yang bersangatan, tak sanggup, sakit kepala saya. Bila waktunya? Disebut waktu maghrib, waktu ketika menunaikan solat maghrib. Jadi Tok Cha tu bagi bagus nasihat dia. Dia kata tak apa, kamu teruskan balik waktu maghrib nanti. Memang kamu ada masalah, kamu pergi juga tunaikan solat tersebut waktu maghrib. Biarpun dalam keadaan demikian, dia pun tunaikan. Pening lagi kepala dia, tak tahan. Esoknya datang lagi Tok Cha. Kemudian dia bagi nasihat Tok Cha tu, kata kamu tahu tak, dalam diri kamu ni ada 3 ke 4, saya tak ingat semalam disebut, saya tak berapa dengar sangat, tetapi adalah jin-jin yang ada tu. Pada kamu semalam tu saya dah cabut seekor. Cabut satu. Sekarang ni ada 2 lagi. Kamu datang hari ni, kamu datang esok. Jadi hari tersebut dia pun datang, Tok Cha tu pun cabutlah, dia kata aku dah cabut. Betul. Bila malam, pada malam berikutnya dia tunaikan sembahyang. Waktu itu dia kata agak reda sedikit berbanding dengan sebelum daripada itu. Dan pada hari yang ketiga dia datang, dihilangkan, dicabut lagi, dia kata dah ni kali ni dah cabut. Kali ketiga tu dia sembahyang, okey. Jadi waktu itu menyebabkan keyakinan dia tu dah lari dah daripada keyakinan yang asalnya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diubah pula kepada Tok Cha. Dia yakin, oh ni perubatan ni mujarab. Islam ni tak mujarab. Ini di antara salah satu janji ataupun godaan-godaan daripada syaitan. Dia nak menggoda kita supaya kita keluar daripada Islam. Dan ini jugalah yang berlaku pada masyarakat kita pada hari ini. Mereka banyak mengambil segala bentuk perkara-perkara alternatif selain daripada Islam, dengan semata-mata sesuatu ilmu itu dapat menyelesaikan masalah dalam diri mereka berbanding dengan ilmu Islam itu sendiri. Akhirnya mereka tidak percaya lagi dengan Islam. Sedangkan memang syaitan ni ada kalanya Allah bagi sesuatu itu yang tujuannya tidak lain, itu dinamakan dengan nama sihir ke, ataupun dinamakan dengan apa istilah dia, istidraj, ya, istidraj ataupun sihir. Ini nama-nama dalam perbuatan mereka. Ada kalanya Allah bagi ruang kepada mereka dan ada kalanya tidak berlaku. Kali pertama terkena ketika itu kita rasa sungguh boleh mujarab, akhirnya kita percaya. Islam tidak mengajar dalam keadaan demikian, tapi Islam mengajar pada kita untuk kita
berusaha dan terus berusaha. Fa idza maridta fa huwa yashfin. Apabila kamu sakit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menyembuhkan penyakit tersebut, bukannya sesiapa. Baik. Kemudian yang ketujuh, galakkan agar melahirkan kesatuan, menolak kerosakan diutamakan dan menolak kerosakan diutamakan daripada membawa kepada kemaslahatan, ya, dari membawa kemaslahatan. Baik, ini kaedah yang disebut darul mafasid aula min jalbil masalih. Kaedah yang disebut oleh para ulama, kita nak menolak segala bentuk kerosakan-kerosakan daripada kita membawa kebaikan-kebaikan. Rosak itu perlu untuk kita elakkan dahulu. Berkaitan tentang masalah, contohnya perkara yang berkaitan dengan dosa, dosa awam, dosa peribadi yang dahulu kan ada dibicarakan kisah tersebut. Tengok sesebuah tempat ni, kalau katakan dia nak minum arak, kalau minum arak tu di rumah, itu dosa peribadi. Tapi kalau perbuatan maksiat itu dibuat secara terang-terangan di kalangan masyarakat, itu dikatakan sebagai dosa awam. Maka dosa yang bersifat terang-terangan ini perlu untuk dicegah. Adapun dosa yang bersifat peribadi itu kalau buat di rumah, maka itu tak perlu dicegah pun tak apa, sebab dia dosa peribadi masing-masing. Tuan-tuan puan-puan boleh terima tak? Mana ada istilah dosa peribadi, dosa awam? Semua tu dosa sama je. Dah dosa, nama dosa, tetap dosa. Cuma istilah seumpama ini diwar-warkan pada masa kini. Jadi akhirnya apa yang berlaku? Kalau dosa bersifat peribadi itu tak payah pencegahan, tak payah dicegah. Dia katakan dia nak minum arak ke dalam rumah, silakan sahaja. Dia tak mengganggu orang lain. Dia kalau nak berzina di rumah tu, silakan. Akhirnya bila statement ni keluar daripada kita, apatah lagi mulut orang yang berkuasa, tu masalah besar tu. Tengok dalam satu apa ni, apartment tu, daripada tingkat 1 sampai tingkat 10, semua buat maksiat masing-masing. Agak-agak nak cegah ataupun tidak. Nah, kan Allah sebut, Allah Subhanahu Wa Taala sebut punca kepada sesuatu yang berlaku ni, punca yang berlaku keruntuhan, kerosakan dan juga musibah daripada Allah akibat daripada maksiat yang berlaku ketika itu. Allah minta supaya kita mencegah. Dan soal cegahan ini adalah merupakan arahan daripada Allah dan juga tanggungjawab bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah minta kepada kita di mana sifat kita, al-amru bil ma'ruf dan juga an-nahyu 'anil munkar. Yang kedua, tidak dinamakan sebagai mengintai, dibagi alasan. So, apa contohnya, dia kata sebab tak boleh itu, Islam mana mengajar kepada kita tajassus? Fala tajas, kan dalam Al-Quran Allah sebut surah Al-Hujurat, Allah mengatakan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu mencari-cari ataupun mengintai-intai. Bukan soal mengintai, tapi ada aduan. Aduan dapat. Ustaz ni, saya ni jiran rumah sebelah ni, ustaz. Ya, sekarang ni saya tengok, dahulu memang saya tahu jiran sebelah ni bujang. Tapi kenapa pada setiap malam ni dia bawa lelaki-lelaki masuk ke rumah, sebagai contoh. Kita sebagai penguasa, sebagai contoh, ataupun sebagai orang yang berautoriti untuk melakukan, tak apa, bukan orang lain nampak pun, takkan begitu keadaannya. Akhirnya bila begitu, maka orang akan lebih mudah melakukan sebab tidak ada suatu penguasaan. Dan sebab itu kaedah yang disebut oleh para ulama, mereka mengatakan darul mafasid, menolak kerosakan itu lebih diutamakan berbanding dengan kita membawa kepada kebaikan. Kebaikannya apa? Daripada hal tersebut, tak apalah ustaz, dakwahlah nanti, lepas tu bagi nasihat. Mana boleh dakwah seumpama itu dengan cara mereka tetap melakukan maksiat tersebut, ya. Wal'iyazubillah. Minta berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana itu yang penting dalam perkara seumpama ini, di antaranya hadis ini juga antaranya perkara yang perlu untuk kita ambil perhatian dalam hadis ini. Tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini berkaitan tentang kerajaan yang zalim ni. Kisahnya, dia mengambil harta rakyat untuk dirinya semata-mata, dan ketika itu Rasulullah tidak pun menggalakkan, tidak pun mengarahkan para sahabat supaya meruntuhkan kerajaan tersebut. Tapi sebaliknya, Rasulullah mengajak sahabat-sahabat ketika itu supaya melaksanakan seluruh tanggungjawab-tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya dalam hal ini. Kenapa? Kerana hadis ini ada kaitan juga dengan hadis-hadis akhir zaman, di mana di waktu itu akan berlaku hal yang sedemikian rupa, disebabkan kalau sekiranya kita meruntuhkan kerajaan yang ada itu, dia akan menyebabkan sesuatu yang lebih buruk, lebih mudarat lagi berlaku ke atas umat Islam itu sendiri. Jika sekiranya berlaku sedemikian rupa, maka dalam hal itu kena kekalkan apa yang ada. Ini di antara hadis yang boleh kita ambil. Dan sebab itu dalam di antara ulasan yang diutarakan oleh para ulama, ulama menggalakkan ataupun anjuran para ulama untuk kita ini bersatu atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah, mereka bersaudara. Melakukan kesilapan, ketika itu tegur menegur, nasihat menasihati, itu adalah merupakan tugas kita untuk memberikan nasihat.
atas kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh mereka. Ya wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang kita dapat ambil daripada hadis tersebut. Dan hadis yang terakhir dalam perbincangan kita, iaitu hadis yang ke-29, kita ambil terjemahan. Nanti insyaAllah kita akan cuba mengambil ulasan yang ada dalam hadis tersebut. Wa'an Abi Yahya Usaid ibn Hudair radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansari qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan faqala innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni ala al-qawdi muttafaqun alaih. Daripada Abu Yahya iaitu Usaid ibn Hudair radhiyallahu anhu, bahawasanya ada seorang sahabat daripada Ansar berkata, ya Rasulullah, mengapakah tidak engkau jadikan saya sebagai pegawai sebagaimana engkau jadikan fulan itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalanku nanti kamu akan menemui monopoli al-ihtikar dan masing-masing mengutamakan diri sendiri, maka sabarlah kamu sampai bertemu dengan saya di hari kiamat kelak di telaga Kautsar ataupun Al-Haudi ini, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita juga tentang peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman. Apakah pengajarannya dan kisah tersebut ini nanti kita akan lihat dalam perbincangan kita yang akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.